akan ada hal utama yang harus kita amalkan. Hai kawan-kawan, coba kita perhatikan rukun Islam yang harus kita amalkan. Satu syahadat, dua sholat, tiga puasa, empat bayar zakat, lima naik haji jika sudah mampu. Islam yang harus kita amalkan. Hafalkan semua itu rukun Islam. Ya, yuk hafalkan semua di hati agar Allah cinta kita.